Katanya es krim bisa digoreng. Bener nggak ya? Langsung aja aku cobain. Oke, di sini aku siapin dulu untuk celupan es krimnya. Ada 2 butir telur ayam. Terus telurnya dikocok sampai dia tercampur. Nah, lanjut di sini aku mau scoop es krimnya. Aku pakai es krim rasa vanila. Terus ini es krimnya aku taruh di atas tepung roti dan dibalurin aja, guys. Dibalurin aja semua tepung rotinya ke seluruh permukaan es krim. Terus ini sambil dipencet-pencet gitu, guys, biar dia nempel. Oh iya, sambil dibulut-bulutin juga es krimnya. Lanjut ini aku celupin ke dalam telur ayam yang udah aku kocok tadi. Ini harus pelan-pelan dan hati-hati biar es krimnya tuh nggak hancur. Lanjut balik lagi es krimnya aku taruh ke atas tepung roti. Ini dibalurin aja ke seluruh permukaan es krimnya sampai dia agak tebel gitu, guys, tepung rotinya. Terus ini aku siapin dulu minyak goreng untuk aku goreng es krimnya. Minyaknya harus agak banyak ya biar nanti es krimnya tuh cepet mateng. Goreng